Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kelurahan Gunung Rukas secara administrasi terletak pada Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan secara geografis, Kelurahan Gunung Rukas berada di sebelah utara Kelurahan Sungai Lekop, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungai Inam, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kijang Kota, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Sembilan. Secara data umum, kelurahan ini memiliki komoditas unggulan berdasarkan luas tanam dan nilai ekonomis, yaitu berupa tanaman sawi. Kelurahan ini memiliki luas wilayah dengan total 1.966,94 hektar dengan 48 hektar lahan perkebunan, 1.824 hektar hutan, dan 56 hektar lahan lainnya. Di Kelurahan Gunung Lengkuas terdapat 1.631 KK dengan jumlah penduduk 5.599 jiwa, dengan penduduk laki-laki 2.857 jiwa dan perempuan 2.742 jiwa. Rata-rata mata pencarian penduduk sekitar yaitu karyawan sebanyak 710 orang, pedagang 31 orang, petani 131 orang, buruh 144 orang, nelayan 72 orang, dan pensiunan 170 orang. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Gunung Lengkuas adalah sekolah dasar 1081, sekolah menengah pertama 773, sekolah menengah atas 1043. Di sini juga terdapat gedung-gedung di mana anak-anak bisa menuntut ilmu. Kelurahan Gunung Lengkuas dikenal dengan perkebunan sayurnya yang luas. Dan juga terdapat perkebunan buah. Tidak hanya itu, Gunung Lengkuas juga memiliki laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti menangkap ikan, membuat keramba, dan memanfaatkan hasil lautnya untuk dijadikan usaha ikan asin dan kerupuk. Sumber air yang ada di Kelurahan Gunung Lengkuas berasal dari waduk dan kolam bekas galian tambang. Dan juga terdapat bangunan-bangunan dan infrastruktur yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Di puncak Bukit Gunung Lengkuas juga terdapat makam salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana butuh waktu sekitar 30 menit bagi kami untuk mendaki agar sampai di sana.